Bagi Anda yang ingin menghabiskan liburan akhir tahun dengan destinasi wisata yang berbeda, Anda bisa mengunjungi Pulau Rano yang mempunyai pantai dengan hamparan pasir putih yang indah. Pulau ini terletak di kawasan ujung Pulau Galang, Batam. Pulau Rano merupakan satu dari sekian banyak destinasi wisata yang terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pulau ini mempunyai hamparan pasir pantai putih yang luas dan juga air laut yang tenang dan jernih. Pulau ini merupakan pulau yang terletak dalam gugusan Pulau Abang yang berada di seberang jembatan 6 Barelang. Selain tempatnya yang indah, pulau ini juga memiliki daya tarik tersendiri yang membuat para pengunjung terpesona. Ciri khas dari pulau indah yang tersembunyi ini ialah hamparan pasir putihnya yang membentuk seperti piringan cakram. Pulau ini juga dikelilingi oleh pepohonan kelapa yang menjulang tinggi. Di tempat ini, Anda dapat memanjakan diri sambil menikmati udara yang sejuk, serta melihat pemandangan pantai dan laut yang mempesona. Selain itu, ada banyak aktivitas water sport yang menarik dan seru yang dapat Anda coba di pulau ini. Seperti bermain jet ski, snorkeling, bermain banana boat, berjemur di pinggir pantai, bermain kano, dan aktivitas seru lainnya. Tak hanya itu, tempat ini juga menawarkan sensasi liburan yang tak biasa. Pulau ini terkenal dengan wisata camping mewah di pinggir pantai, atau yang biasa dikenal dengan nama glamorous camping. Untuk tarif paket yang dikenakan jika menginap di pulau ini yaitu dibanderol mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per orang untuk WNI dan Rp550.000 hingga Rp1.230.000 per orang untuk WNA. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau ini dapat mengakses melalui dua cara, yaitu perjalanan via darat dan laut. Dengan rute perjalanan yang dimulai dari Kota Batam menuju ke pelabuhan Pulau Labun melewati jembatan 6 Barelang menggunakan speedboat selama kurang 20 menit. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk ajak orang tersayang untuk mengeksplor keindahan Pulau Rano dan nikmati liburan akhir tahun dengan penuh ceria. Farah Devanti, GoTV News melaporkan.